berlagu-lagu, banyak yang menyanyikannya salah. Kan begitu. Coba lihat dulu, kita buka dulu tentang lagu Bata Kering. Kenapa yang menyanyikannya itu banyak? Sebenarnya semakin baik-baik kita kan hanya sebentar. Satu, dua, tiga, ya. Memang ada satu lagi lagu Tuhan Allah Gembala seperti yang kalian nyanyikan sebagian. Iya. Iya, sih mana bang? Sebab yang bisa berjaga. Gitu ya. Jadi maka perlu diperhatikan not-notnya. Baru yang kedua, saya rasa kita bernyanyi sejenis pertandingan. Memang betul ini pertandingan. Tak ada dihayati. Beberapa menghayati memang. Jadi kalau bertanding begini, tak perlu kan kalian lihat-lihat. Ada yang malah menghafal teks supaya dia terus terbelalak. Jadi kalau tampil sekali lagi, tak perlu kita terlalu banyak melihat orang. Tetapi ada saatnya kita ketika menarik nafas sambil melihat orang. Bukan malah kita hafal. Kita ini bernyanyi, bermasmur, memasmurkan. Bukan bernyanyi sendiri, kita menghibur. Sama seperti bacaan, kita bukan membaca-bacaan, tapi membacakan. Kita berbeda, membaca kita beda sendiri kan. Tapi kalau membacakan, itu orang mau ikut bersama kita membaca. Ini pun bermaksud begitu. Orang pun ikut bernyanyi bersama kita. Dan orang dalam suasana itu yang kurang masih. Jadi masih pada umumnya memang mungkin kurang dilengkapi ya. Hanya tampil supaya dilihat juri, dewan juri, malah sampai tak ada waktunya lagi melihat teks, hanya melihat juri. Jadi itu mungkin penghayatan. Itulah dari saya mungkin yang saya lihat. Sudah iya, tidak ada lagi, sudah mantap-mantap semua. Jadi jangan hanya hanya di sini tampilkan. Satu lagi ingatkan, tampillah di gereja stasiun. Yang ketika tanding tampil, KMK katanya. Tapi ketika istasnya disuruh, malas aku katanya. Ya, begitu. Terima kasih dari saya. Tanya apa?